Karya saya dan karya Rido, saya akan menjelaskan apa arti gagasan saya dan apa yang membuat saya terinspirasi untuk menggambar ini. Ide dari saya gambarnya wayang ini terinspirasi dari muka Radit, Radit Mipa 5. Menurut saya, kenapa saya memakai muka Radit? Karena muka Radit ini sangat estetik dibandingkan muka orang Indonesia pada umumnya. Jadi saya mengambil wajah dari gambar wajah Radit, lalu menggabungkannya dengan gambar wayang, sehingga terjadilah wayang ini. Dari gambar ini, saya terinspirasi lewat internet tentang wayang kulit, gitu ya. Nah, kenapa matanya seperti ini? Karena kami terinspirasi dari warga Cina dulu. Warga Cina di Indonesia. Vanilla cat akrilik. Warna putih, hitam, merah, kuning, dan biru. Bahan dan alatnya. Bahannya yaitu karonggoni, bambu ini, lalu cat akrilik. Alatnya kuas, lalu penampung cat. Nah, dalam prosesnya, kami pertama membuat sketsa di karonggoni menggunakan spidol warna hitam. Kenapa tidak menggunakan pensil? Karena warna pensil terhadap kepada karonggoni kurang terlihat. Untuk menciptakan warna kayak gini, saya mencampur warna dasar dan menghasilkan warna yang apa sih? Warna kuning.
tingkat kesulitannya catnya tidak rata, Mi. Harus hati-hati bagi bentuk polanya.